Alhamdulillah. Nanti malam tuh lama. Berapa jam ya dari setengah? Terus hampir 6 jam operasinya. Tapi alhamdulillah udah sadar, mama udah sehat. Maksudnya udah stabil kondisinya, kita tinggal nunggu pemulihannya aja supaya bisa makan. Apa lagi ya? Kita pulang lah udah gitu. Kalau pulang bisa makan berapa lama? Harus buang air buang apa? Bentut dulu. Buang angin. Buang angin sampai 2 kali buang angin baru nanti belajar makan. Mulai dari minum dulu, minum susu, terus bubur kayak gitu. Awalnya kenapa sih teh? Jadi awalnya waktu itu lagi di rumah tuh mama kesakitan, tapi kesakitannya tuh yang udah nggak ketahan gitu, sampai nangis-nangis gitu. Terus dibawa ke UGD, dicek segala macam. Nah sampai hari pertama pun pas masih di rumah, hari pertama masuk rumah sakit, semalaman tuh nggak bisa tidur, kan aku yang temenin mama di rumah sakit tuh nggak tidur tuh dari subuh sampai pagi karena kesakitan terus muntah terus-terusan. Dan ternyata pas di CT scan ulang ternyata memang ada kayak kelengketan usus gitu, penyumbatan di ususnya. Jadi makanan semua nggak bisa masuk, nggak keluar lagi, sudah pada bengkak juga, udah pada radang, makanya harus segera diangkat, ditindakan. Ini yang pertama, pas dulu juga pernah mengalami hal yang sama kan? Ini yang pertama, makanya kayak alhamdulillahnya langsung cepet ditangani, langsung cepet ketahuan, langsung dioperasi. Jadi alhamdulillah enggak ada hal-hal yang lebih buruk lagi. Operasi itu termasuk yang ringan atau besar? Operasi besar, karena harusnya awalnya cuma di laparoskopi aja, tapi ternyata karena udah banyak pembengkakan, ada peradangan, nggak cukup di laparoskopi, jadi memang harus dibedah, dibuka gitu. Jadi cukup operasi besar ya, karena ususnya dibersihin, dikeluarin, dimasukin lagi gitu. Jadi pasti recovery-nya juga membutuhkan waktu lebih lama. Kira-kira mungkin akan sampai kalau untuk ya mudah-mudahan 3-4 hari lagi ya, mudah-mudahan gitu, semuanya baik-baik aja. Jadi efek sampingnya nanti setelah selesai pulang dari rumah sakit dampaknya seperti apa, kita apa mungkin bisa ngangkat apa? Ya pastilah, dimana-mana kalau habis operasi gitu kan, semua kalau habis dibedah lah, mau operasi apa aja pasti nggak boleh lah ya, kalau kayak ngangkat-ngangkat pelan-pelan lah, nanti juga naik kapal pelan-pelan gitu. Semuanya pasti butuh waktu lagi untuk bisa berkegiatan seperti itu. Tete, ini jelang hari besok ulang tahun, kalau memang masih di rumah sakit seperti apa, kita bisa besok bisa datang? Iya, sepertinya belum ya? Iya, pasti semua juga keluarga, udahlah ini mamah dulu sampai mamah sehat, sampai mamah bisa itu lagi, nanti kan kita bisa setelah sehat bisa kumpul lagi bareng. Tapi apa mungkin ada perayaan kecil-kecilan mungkin di rumah sakit ya? Ya paling kalau kita mah paling apa ya, biasanya tiap tahun tuh kita makan pasti kalau ada anggota keluarga yang ulang tahun gitu. Cuman kan tahun ini mama nggak bisa ya, jadi paling besok kumpul di sini gitu sambil ngobrol-ngobrol gitu aja, makan-makan aja, makannya dibawa aja di kamar deh kowe. Tapi kalau paling kita aja keluarga ini, karena memang nggak boleh ditengok banyak-banyak juga, hanya boleh beberapa keluarga ini aja. Kalau anak-anak juga besok ada perayaannya. Iya pasti ya. Nah, nyiapin kado sendiri nggak sih dari Kasanas buat AA mungkin? Kado. Oh, oh iya. Saat bisa. Gue lupa, maaf lagi ini. Maaf. Kado spesial apa